Ya Rabbi bil Mustafa bal yawm qasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal yawm qasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami. بنيتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنيتي أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهما ويجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan bisa kita merasakannya yaitu berupa nikmat sehat wal afiah. Nikmat panjang umur, dan yang terpenting ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa ni'matul Islam. Patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah. Dan kita juga berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tafsir Jalalain. Yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya membaca tafsir surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-93. Ya, ayat yang ke-93 dalam surah Al-Baqarah ya. InsyaAllah akan kita pelajari pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum 'alal 'amali bima fit tawrati wa qad
rafa'na fawqakumut tura al-jabala hina imtana'tum min qabuliha liyaskuta 'alaikum wa qulna khuzu ma atainakum biquwwah bijiddin wajtihadin wasma'u ma tu'maruna bihi sama'a qabul qalu sami'na qawlaka wa asayna amruka wa ushribu fi qulubihimul ijla ay khalata hubbahu qulubahum kama yukhalatu asyarab bikubrihim kul lahum bi'sama syai'an ya'murukum bihi imanukum bittawrati ibadati al-ajl in kuntum mu'minin biha kama za'amtum al-makna lastum bimu'minina li'annal imana la ya'muru bi'ibadatil ajl wal muradu aba'ahum ay fakadhalika antum lastum bimu'minina bittawrah wa qad kadzabtum muhammadan wal imanu biha la ya'murukum bitakdzib. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-93 ini, Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang ya Bani Israel. Ya. Perbuatan apalagi ya yang akan mereka lakukan dalam rangka mereka menolak atas berbagai macam ajakan-ajakan yang telah diajak kepada mereka melalui para nabi-nabi yang Allah utus. Ya. Di sini ada hal yang berikutnya. Apa itu? Kita lihat. Wa id akhadna mitsaqakum. Ya, dan sungguh ya. Akhadna, kami telah mengambil. Ya, akhadna, kami telah mengambil. Ya. Apa yang Allah ambil dari mereka itu? Mitsaqakum. Ya. Perjanjian. Iqrar. Ya. Ini kalau saya katakan sekali lagi, yang namanya misak itu ya janji yang diperkuat dengan adanya sumpah. Ya. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab namanya wa'dun. Ya. Wa'dun itu artinya apa? Sumpah. Ya. Tuh. Tapi wa'dun di sini sekedar hanya sumpah. Ya, tidak ya janji, maaf. Tapi tidak diperkuat dengan adanya apa? Sumpah. Ya. Nah, untuk kata misak ya bukan hanya sekedar janji, tapi janji yang diperkuat dengan adanya apa? Sumpah. Ini namanya misak tuh dalam uslub ataupun pengertian bahasa Arab ya. Tuh, beda antara wa'dun sama misak. Ya, seperti saya katakan, ya, inni wa'attu ya an a'ti yaumal itsnain fi yaumi fi sa'ati ats-tsaniyah. Ya, sungguhnya aku berjanji kalau aku akan datang pada hari Senin pada jam berapa? Jam 2 contohnya. Ini janji doang, ya. Nah, kalau janji di sini tidak diperkuat dengan adanya sumpah,
berarti tuh janji bisa aja tuh orang apa ya, sekedar buat ngenak-ngenakin doang ya. Tapi ya kalau udah dengan menggunakan kata misak ya, ini janjinya berat ini. Kenapa berat? Karena bukan hanya sekedar janji, tapi janji yang diiringi dengan adanya apa? Sumpah. Tuh, ya. Nah ini orang-orang Bani Israel, ya, mereka telah bersumpah, ya, mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa yang mereka janjikan kepada Allah atau sumpah apa yang mereka ikrarkan kepada Allah? Ya, alal amali bima fit Taurah. Ya, kalau mereka itu mau mengamalkan ya tuh apa-apa yang ada atau sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Ya. Jadi mereka ini janji, ya Allah, kami akan ya menggunakanlah ya, mengamalkan segala isi yang ada dalam kitab Taurat tuh kan. Ini kan janjinya sama Allah, Pak, bukan sama manusia, bukan. Ya, tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, janji siapa tuh? Janji orang-orang Bani Israel kalau dia ingin mengamalkan semua isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat tuh ya. Wa ya, dan di sini ada kata wa. Ya, wa di sini berarti sebagai waw atap. Ya, tuh. Yang berarti ada hubungan dengan kalimat yang mana? Yang sebelumnya. Ya, apa itu? Qad sungguh rafa'na fawqakumut tura. Ya, rafa'na, kami telah mengangkat. Ya, artinya diangkat tuh fawqakumu at-tur. Ya, gunung di atas apa tuh? Ibarat kata di atas kepala kalian tuh. Ya, Allah angkat tuh gunung ada di atas apa? Kepala-kepala mereka tuh. Ya. Loh, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat gunung tuh ya di atas kepala-kepala mereka? Ya, kalau kita pahami, dikarenakan ya orang-orang Bani Israel itu udah kelewat batas. Ya. Bukan sekali dua kali dijanji sama Allah nih. Ya. Nah, ini udah yang kesekian kalinya tuh ya. Saking gemesnya, saking geramnya Allah tuh kepada orang-orang Bani Israel, akhirnya apa itu? Gunung ya Tursina. Maksudnya adalah Gunung Tursina itu di mana? Al-Jabal itu ya, gunung yang ada di negeri Mesir. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke Mesir, nanti ada suatu tempat namanya Sinai. Di situ ada gunung tuh namanya Gunung Tursina. Ya, di situ tempat di mana Nabi Musa ya dipanggil untuk berjumpa Allah. Tuh, ya. Yang dalam Al-Qur'an itu Allah katakan ya, wa kallamallahu Musa taklima. Tuh. Ya, di atas Jabal Tur, di atas Jabal Tursina itulah ya Nabi Musa ya berjumpa langsung dengan siapa? Allah. Berjumpa dalam arti berkomunikasi. Ya, bukan face to face, enggak mungkin. Ya, artinya dia diajak bicara langsung oleh Allah. Di mana tuh? Di Gunung Tursina yang ada di mana? Di Mesir, bukan di Jakarta, apa? Ya, atau bukan di ya Jawa Barat, bukan, tapi di negeri Mesir, ya. Tuh. Hina imtana'tum min quburiha. Tuh. Ya, gunung itu Allah angkat. Ya, dikarenakan saat itu mereka menolak. Ya, menolak apa? Ajakan-ajakan yang diajak oleh para nabi
yang Allah utus kepada mereka. Ya, tuh. Nah, buat apa nih? Ya, gunung yang begitu besar tuh, Pak. Tuh Gunung Sinai, kalau kita pengen naik ke atas sampai ke puncak tuh, Pak. Itu kita makan waktu sekitar 3,5 jam. Ya, jalan kaki. Kalau pakai helikopter sebentar. Ya, ini kalau kita mendaki itu dari bawah untuk kita mencapai puncak Gunung Sinai itu kita perlu waktu 3,5 jam. Ya. Tuh, kalau kita hitung kita jalan dari sini ke mana itu 3,5 jam. Hah? Ke mana? Ragunan ada enggak Ragunan 3,5 jam? Hah? Lebih. Ya, kalau kita naik mobil ke Cirebon aja lewat. Iya, jadi ya. Ya kan? Ya. 3,5 jam tuh lama loh, Pak. Ya, itu untuk kita mencapai puncak Gunung Sinai, ya. Tapi kalau turunnya mah gampang. Ya, gelinding aja langsung, enggak pakai jam-jam itu. Ya. Itu ya. Itu. Nah, Gunung Sinai yang begitu gede itu Allah angkat di atas kepala mereka. Dia untuk diapain? Liyaskutu alaikum. Ya, untuk ditimpahkan tuh, untuk dijatuhkan kepada orang-orang Bani Israel. Bayangin. Ya, saking geramnya tuh Allah Subhanahu wa taala tuh demikian tuh, Pak. Ya, tapi Allah cuma gertak doang sebenarnya ya. Ya, Allah itu enggak sekejam apa yang kita bayangkan, enggak. Ya, tuh. Kenapa? Karena Allah itu inna rahmati wasi'at kullasyai, kata Allah tuh. Ya, kasih sayang yang aku miliki itu ya melebihi luasnya yang ada di langit dan di bumi. Ya. Jadi sejahat apapun tuh, Pak, ya, kalau namanya orang-orang jahat berbuat kejahatan di dunia, enggak langsung Allah eksekusi, kagak. Ya, sebenarnya kalau Allah punya mau, gampang enggak? Gampang banget, ya. Tapi emang biasanya tuh, Pak, kalau orang-orang jahat itu biasanya nih, ya, umurnya panjang-panjang. Ya. Umurnya panjang-panjang tuh biasanya tuh orang-orang apa ya? Orang jahat itu. Ya. Apa maksudnya kok Allah kasih umur panjang? Allah masih memberi kesempatan kepada mereka. Ya. Lu mau tobat apa kagak? Ya. Lu mau kembali ke jalan Allah apa kagak? Tapi ada batasnya juga. Ya. Kalau udah sekian kali Allah kasih teguran, Allah kasih peringatan, enggak ngeh-ngeh aja tuh. Ya. Ya jangan salahin Allah nanti ketika kita lagi melakukan maksiat, diapain? Dicabut nyawa kita oleh Allah melalui malaikat Israel tuh, Pak. Ya, tuh. Ini orang-orang Bani Israel dia enggak berpikir seperti itu. Ya. Pokoknya kalau yang namanya orang-orang tuh enggak ikut kepada ajaran yang mereka yakini, akidah yang mereka yakini, itu mereka jadikan sebagai apa? Musuh mereka. Ya. Padahal kan dalam agama Islam saja tuh, Pak, tidak ada yang namanya memaksakan orang lain untuk ngapain? Memeluk agama Islam. Ya. Allah sudah katakan la ikraha fid din. Tuh. Enggak ada paksaan dalam beragama. Ya. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, Allah jadikan manusia ini ada dua, wa minhum mu'minun wa minhum kafir. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang apa? Yang kafir. Kenapa kok demikian? Karena hidup di dunia ini cuma dua pilihannya, Pak. Ya. Mau baik atau mau jahat. Ya, kalau kita baik, itu kebaikan kira-kira buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ya, in ahsantum li anfusikum.
Ya. Lah kalau kita melakukan maksiat atau dosa, kira-kira itu nanti kemaksiatan yang kita lakukan, ya, dosanya akan Allah berikan kepada siapa? Ya kepada si pelaku perbuatan maksiat tadi. Ya, enggak ada yang namanya orang yang melakukan maksiat kita yang disuruh nanggung dosanya, enggak ada. Yang ada kita disuruh nanggung utang banyak. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah itu. Ya. Seseorang tidak akan dibebani dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ya. Nah, ini orang-orang Bani Israel itu, ya, sudah saking kelewat batas, ya, sehingga Allah angkat tuh Gunung Sinai. Allah akan tibanin kepada mereka itu. Lantaran apa? Lantaran mereka enggak mau menerima ajakan-ajakan yang Allah utus melalui para nabi-nabi mereka itu. Ya. Tuh, Pak. Ya, hati-hati kalau namanya urusan sama Allah jangan main-main. Ya, Allah juga ada batasnya kesabaran, ini kan begitu. Ya, tuh. Wa qulna, ya, Allah masih ngasih lagi peringatan. Ya. Kami berfirman kepada siapa nih? Kepada orang-orang Bani Israel. Apa kata Allah? Khuzu ma atainakum bikuwatin. Ya, khuzu. Berarti ini khuzu fi'il madi apa fi'il mudhari? Hah? Fi'il madi apa fi'il mudhari ini khuzu? Fi'il amr. Ya, bukan mudhari, bukan madi, fi'il amr yang benar. Ya. Kenapa? Karena ini suatu perintah. Ya. Perintah Allah kepada orang Bani Israel apa? Khuzu, peganglah. Ya, ambillah ma'atainakum, ya, apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian bikuwatin, ya, dengan apa? Dengan kuat, ya. Artinya ajaran-ajaran yang sudah kami berikan kepada kalian pegang, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai lepas. Jangankan mereka mau pegang, Pak, ya, dengerin aja, Kak. Kagak, kan kurang ajar namanya itu. Ya, tuh. Bijiddin wajtihadin. Ya, bijiddin wajtihadin. Dengan secara sungguh-sungguh, wajtihad dan berusaha keras, kata Allah tuh. Ya, ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Bijtihad wa quwwah. Ya, dengan cara bersungguh-sungguh dan kuat tuh. Apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kalian, ya, so wasma'u, ya, bukan saja kalian pegang, wasma'u, dengerin, ya, orang biasanya, Pak, kalau disuruh denger berarti disuruh ngapain? Ngelakuin sesuatu, ya kan? Contohnya Bapak ketika mendengar azan berarti Bapak disuruh ngapain? Salat, ya. Kalau orang enggak dengar azan, disuruh salat enggak? Ya kagak, paling dilihat. Iya kan? Tuh. Bapak mendengar ada ajakan untuk, ya, membela agama Islam, berarti Bapak disuruh ngapain? Berjuang untuk membela agama Islam. Tuh. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang Bani Israel, wasma'u, dengerin. Ya, bukan hanya kalian pegang dengan kuat tuh apa yang udah kami berikan kepada engkau, tapi dengerin nih, tuh, ya. Tuh, ma tu'maruna bihi, ya, apa-apa yang kami, ya, perintahkan tuh. Ya, maksudnya yang apa? Yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, tuh, Pak. Ya. Kan kitab Taurat itu sangat sempurna, ya, itu adalah kalamullah juga, ya, itu juga adalah kitab suci yang wajib kita apain? Diimanin, ya, bukan saja Al-Quran, empat kitab suci yang besar itu semuanya wajib, Pak, kita apain? Kita imanin, tuh, Taurat yang asli,
ya, Injil yang asli, ya, tuh, Taurat ada nggak zaman sekarang? Ada, cuma sudah banyak mengalami apa? Perubahan-perubahan. Injil juga begitu. Ada nggak kitab Injil sekarang? Banyak, ya. Setiap tuh istilah kata kiainya dalam ajaran agama Kristen tuh dia boleh merubah-rubah. Ya, tapi kalau Al-Qur'an boleh enggak dirubah? Enggak boleh. Ya, mau sealim apa tuh kiai, sepinter apapun kiai, sesoleh apapun tuh kiai, enggak boleh ngerubah-rubah sedikit pun apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Enggak bisa, Pak. Ya, tapi yang lain kok mereka bisa? Bukan bisa, ya. Itu mereka apa? Membohongi. Ya, membohongi para pengikutnya sendiri. Sesuatu yang sudah benar akan kebenarannya dalam kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, mereka apain? Mereka rubah dengan pemahaman ataupun pengertian yang mereka pahami itu, Pak. Ya, nah ini namanya apa itu? Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kitab-kitab suci yang ada di zaman sekarang kecuali Al-Qur'an, ya. Udahlah demikian Al-Qur'an enggak bisa dirubah-rubah, tapi kira-kira banyak kak yang berusaha pengen ngerubah Al-Qur'an? Banyak. Ya. Kelompok-kelompok orientalis mereka mengatakan, ya, Al-Qur'an itu udah enggak relevan lagi. Ya, udah enggak cocok lagi diterapkan atau digunakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an tidak bisa diapain? Diterima oleh akal. Eh, jangan salah. Jangan Al-Qur'an mengikuti akal. Justru akal yang harus mengikuti apa? Al-Qur'an. Tidak semua yang dibenarkan akal wajib kita terima. Ya? Tapi semua yang dibenarkan oleh Al-Qur'an wajib kita terima. Ya? Tidak semua, Pak. Akal menerima nih, menurut akal kita, oh benar. Apakah wajib mutlak harus kita terima? Belum tentu. Ya? Karena otak tuh, Pak, yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sangat apa? Sedikit. Ya? Allah sudah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ya, dan tidaklah kami berikan kepada kalian ilmu kecuali apa? Sedikit. Tuh. Ya, banyak orang-orang berusaha ingin merubah Al-Qur'an, ya, mau ngurang-ngurangin, ya Allah, sepinter apa sih ilmu lo? Ya, pengen ngeganti lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Tuh. Emang bisa? Ya kagak bisa, Pak. Ya. Itu uslub yang ada, susunan yang ada dalam Al-Qur'an itu langsung dari Allah tuh, Pak. Ya, kenapa? Li'annal Qur'ana kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah merupakan apa? Firman Allah, ucapan Allah. Ya, bukan ucapan Nabi, bukan ucapan para ulama, bukan ucapan para wali, bukan. Tapi ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang enggak bakal bisa diapain? Dirubah tuh, ya. Nah, mereka orang-orang Bani Israel dikasih kitab Taurat untuk diapain? Diamalkan segala isi yang ada dalam kitab Taurat, tapi mereka apa? Menolak mentah-mentah. Coba. Ya, tuh. Ma tu'maru bihi sama aqbul, ya, untuk bisa menerima, ya, tuh. Qalu, mereka menjawab sami'na. Ya udah, kami dengar. Kata siapa nih? Orang-orang Bani Israel. Tapi ucapan sami'na ini ucapan bahasa kita ngeledek. Ya, ya udah gua dengar lah bahasa kitanya itu. Ya, tuh. Qauluka, ucapan-ucapan engkau wa asaina. Tuh. Kan kurang ajar. Kami dengar tapi kami langgar. Ya. Tuh, kami enggak kerjain, dengar doang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu, Pak. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada orang ngaku Islam, ya.
dengar kuping kanan, keluar kuping kiri, berarti itu orang seperti orang apa? Ini Israel dengar doang, enggak mau pakai itu. Masuk kuping kanan, lewat doang, keluar lagi kuping kiri. Itu orang Bani Israel tuh. Ya, tuh. Qalu sami'na wa asaina amruka tuh. Ya, dia apa itu? Dia langgar tuh, ya. Perintah-perintahmu tuh. Ya, enggak mau ngapain? Enggak mau menerima sedikit pun apa yang dibawa ajaran-ajaran tersebut oleh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Ya, tuh. Makanya Allah katakan wa usyribu fi qulubihimul ijla. Tuh, wa usyribu dan berilah minum kepada mereka fi qulubihim. Ya, dalam hati mereka itu al-ijl. Ya, kepada anak-anak sapi. Apa maksudnya? Ai khalatu hubbahu qulubahum. Allah tambahkan, Allah tanamkan kecintaan mereka yang lebih kepada siapa? Kepada anak-anak sapi yang mereka jadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Nih gue tambahin lo, biarin lo. Ya, kata Allah. Ya. Lu kan maunya kayak gitu, oke gue kasih. Ya, lu kan pengen berkuasa, gue kasih sekarang. Ya. Tapi nanti suatu saat ingat. Ya. Tuh, Allah enggak tidur. Ya, tuh. Dikasih, Pak. Ya, makanya tuh. Ya, sering kali saya katakan, orang mencari rezeki kan ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Orang cari rezeki haram dikasih gak sama Allah? Dikasih, Pak. Ya. Apalagi halal. Ya. Nah, sama nih orang nih, ya, karena keinginannya mereka itu keyakinan yang kuat dengan anak sapi yang menjadikan yang menjadi apa itu Tuhan mereka, ya. Makanya tuh ditambahkan kecintaan orang-orang Bani Israel kepada siapa? Kepada anak sapi tersebut tuh, Pak. Lihat, kalau kita baca dengan analog kita, Pak, ya, Allah ini sangat-sangatlah cerdas sekali. Ya. Dia mengikuti alur apa yang diinginkan oleh siapanya? Hambanya. Maksudnya bukan Allah menerima apa yang menjadi keinginan mereka, bukan. Ya. Maksudnya biar mereka itu mau apa? Nih, berpikir. Ya. Berpikir kalau apa yang kamu yakini, kalau apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang apa? Yang salah, bukan sesuatu yang benar. Tuh, ya. Kama yuhalatu syarab, ya, sebagaimana, ya, yuhalat, tuh, campurnya, ya, suatu minuman, ya, itu kan kalau sudah kecampur tuh air, ya, dengan gula, kalau diaduk pasti apa? Pasti larut tuh gulanya tuh, ya, sama ketika orang memang dia pengen yakin seperti itu, Allah pasti biarin aja tuh, ya, tuh. Lah kenapa, Pak? Allah sampai demikian menambahkan kecintaan mereka kepada anak-anak sapi yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Bikuprihim. Tuh. Karena keingkaran atau kekafiran yang mereka lakukan. Tuh. Ya. Saya bilang tadi kan, bukan berarti Allah ridho, bukan. Ya. Bukan berarti Allah apa ya? Menerima keinginan mereka. Ya. Tapi apa? Bikuprihim, karena kekafiran atau keingkaran yang mereka lakukan. Makanya di akhir ayat Allah katakan, kul, katakan, ya, lahum, kepada mereka, kepada siapa itu? Orang-orang Bani Israel, bi'sama, sangat buruk sekali. Ya, syai'an, sesuatu yang engkau lakukan itu, apa maksudnya? Engkau menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, tuh, ya. Ya'murukum bihi imanukum, ya. Engkau, ya, memerintahkan apa itu iman yang engkau yakini itu untuk memerintahkan bitaurah ibadatujah al-ajl, ya. Tuh. Jadi mereka katakan kalau mereka menyembah anak sapi itu memang diperintah dalam kitab apa? Taurat, kata mereka itu kan kurang ajar, Pak. Ya,
Padahal dalam kitab Taurat enggak ada. Ya, disuruh menyembah anak sapi. Ya, disuruh menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah anak sapi. Tuh. Makanya Allah katakan bisa ma ya'murukum bihi imanukum bittaurati ibadati al-ijil. Tuh. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Tuh, kalau kamu beriman, kamu enggak bakal ngelakuin nih hal-hal yang aku larang. Ya, yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang diapain? Dikerjain. Tuh. Allah suruh nyembah Allah, bukan nyembah siapa? Bukan nyembah apa? Bukan nyembah anak sapi. Tuh, ya. Makanya kalau kamu memang beriman, tuh, kamu enggak mungkin mengerjakan apa yang aku larang tadi, ya. Biha kama za'amtum, sebagaimana yang kalian sangka. Kenapa? Al makna lastum bimu'minin, kalian itu tidak beriman. Ya, kenapa? Li'annal iman la ya'muru bi'ibadatil ijl. Ya, yang namanya orang yang beriman itu enggak akan pernah menyuruh untuk menyembah apa? Anak sapi. Ya, al-imanu antu'minu billah. Kan gitu. Ya, bukan al-imanu antu'minul ijl. Ya. Kalau ente punya iman, kata Allah, enggak mungkin kamu melakukan ini nih. Ya, kamu jadikan anak apa ya? Anak sapi sebagai tuhan atau sembahan kalian. Ya. Makanya ada hadis, Pak. Ya, tentang seseorang yang melakukan perbuatan maksiat. Hakikatnya ketika seorang yang dia ngaku beriman, dia melakukan perbuatan maksiat, saat dia melakukan maksiat, tuh imannya lagi kemana? Lagi kagak. Ya, tuh. Az-zani la yuzni hina yuzni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, tuh, saat dia berzina, enggak mungkin dia akan melakukan zina kalau imannya saat itu lagi ada. Ya, berarti dia saat melakukan zina itu imannya lagi kemana? Kemana imannya itu? Ya, saya enggak tahu itu. La yashribu syaribu, tidak akan minum ya khamr orang beriman, hina yashrab, pada saat dia minum, wa huwa mu'min. Kalau memang saat itu imannya ada. Kalau dia minum berarti imannya lagi apa? Lagi pergi ke pila. Melancong tuh. Ya, itu ada hadisnya, Pak. Ya, sama nih kalau mereka mengaku beriman kepada Allah, enggak mungkin dia mau menyembah apa? Anak sapi. Tuh, ya, tuh. Makanya Allah katakan tadi, ya, la ya'muru bi'ibadatil ajal. Ya. Wal murad yang dimaksud adalah apa? Aba'ahum. Tuh, ya. Nenek moyang kalian tuh. Ya, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian itu adalah suatu hal yang salah. Ya. Ini makanya nih, Pak, mohon maaf. Ketika ada orang berpegang teguh dengan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mohon maaf. Hal yang dilakukan oleh orang dulu itu salah, tuh, jangan kita ikutin. Ya. Meskipun dia pendahulu kita, ya, nenek moyang kita, kalau salah harus kita apain? Tinggalin. Ya, kecuali kalau memang ajaran yang diajarkan atau contoh yang dicontohkan oleh nenek moyang kita sesuatu ajaran yang benar, itu wajib kita ikutin. Ya. Karena mereka itu orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan nahnu, ya, kami, ya, melakukan suatu amal, ya, yaitu amal yang dilakukan oleh siapa? Ma yaf'aluna aba'una. Ya. Yang dilakukan oleh apa? Pendahulu-pendahulu kami. Coba. Ya. Jadi enggak selamanya yang orang dulu itu semuanya benar, baik. Ya. Tuh, kalau baik kita ikutin, kita terusin. Kalau enggak baik kita apain? Tinggalin, Pak. Ya. Tuh, jangan kita patokan udah orang dulu semuanya benar, siapa yang bilang? Ya,
Enggak ada tuh satu kaidah mengatakan kalau sesuatu yang datang dari pendahulu kita harus kita ikutin. Enggak ada kaidahnya tuh. Ya, yang ada ketika itu baik dari siapapun, jangankan orang dulu. Orang yang sekarang yang masih bocah kalau benar kita ikutin enggak? Ikutin. Tuh, ya, jangan salah kita itu, ya. Ai pakazalika antum lastum bimu'minina bitawrah, ya. Tuh, kalian tuh hakikatnya tidak beriman kepada kitab Taurat, ya. Wa qad kadzabtum Muhammadan, dan kalian juga berbuat dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu biha, ya, orang yang beriman kepada kitab Taurat dan kepada Nabi Muhammad, la ya'murukum bitakdzibihi, tidak akan memerintahkan kalian untuk selalu berbuat dusta atau bohong tuh. Ya, padahal pendahulu-pendahulu mereka juga belum tentu melakukan apa yang mereka ikutin. Ya, bisa jadi pendahulunya dulu benar, yang ngikutinnya yang salah. Ada enggak yang begitu? Banyak. Ya, ini banyak di kalangan apa namanya itu para pengikut yang mereka mengaku orang-orang tasawuf katanya ini. Kebanyakan ya, Pak. Ya, padahal ulama-ulama tasawuf tidak mengajarkan seperti itu. Entah dia yang salah paham atau ya salah berguru. Ya, saya yakin kalau ulama-ulama tasawuf itu mereka insya Allah benar. Ya, tapi yang dipahami oleh para murid-muridnya itu kadang yang apa ya? Yang salah memahami. Ya, makanya jangan heran. Ya, ketika ada orang jangan kayak dulu dah. Dulu orang ulama sufi ada namanya Syekh Saman. Ya, Syekh Saman pernah dengar enggak? Ya kan? Itu beliau ulama sufi itu, Pak. Ya. Itu. Padahal ya, Syekh Saman itu pernah mengajarkan satu zikir. Ya, wirid kepada para muridnya, ya. Tuh. Baca dengan ucapan ya Saman, ya Saman. Ya. Nah, para muridnya ini menisbahkan Saman itu kepada siapa? Kepada gurunya, padahal bukan dinisbahkan kepada gurunya. Kepada nama siapa? Allah. Tuh. Ya, akhirnya mereka mengatakan, ayo kalau kita jalan pergian kemana tahu jauh, kita ikutin ajaran guru kita, kita sebut nama guru kita, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Berarti itu yang gagal paham siapanya? Muridnya. Ya, makanya Pak, kita kalau belajar jangan jadi orang yang apa ya? Gagal paham, dengerin kalau orang guru lagi jelasin tuh, ya harus kita paham. Kalau kita nggak paham apa ya? Nanya tuh, ya jangan ampe tuh. Ini namanya su'ut tafahum, kesalahpahaman. Tuh, itu enggak boleh ya. Nah, ini ya yang dialami oleh orang-orang Bani Israel tuh, ya, itu seperti itu tuh. Mereka melakukan sesuatu yang hal yang mereka lakukan, mereka anggap itu adalah sesuatu yang pernah diajarkan oleh para pendahulu mereka. Menurut mereka, padahal belum tentu orang-orang terdahulu itu mengajarkan mereka untuk seperti itu. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita juga, Pak. Ya, dalam arti ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, ya, sesuatu yang baru, ya, atau yang lama, tuh, jangan kita apa? Menjadikan sesuatu itu selamanya apa? Benar. Ya, kita harus cari apanya? Kebenaran dengan apa yang orang lain bilang benar. Ya, kenapa? Karena orang lain bilang benar, belum tentu kita bisa bilang benar. Ya. Ini yang lagi ramai sekarang kan kayak gitu nih. Ya, orang bilang si A benar, B bilang enggak benar. Ya, C bilang benar. Tuh. Pasti si A enggak nyaut lagi. Yang milih itu goblok. Bilang gitu. Yang ini tolol, sama aja. Ya, itu jangan. Ya, kita punya suatu namanya prinsip. Ya, kita punya suatu prinsip, yang prinsip itu kita punya pijakan. Apa pijakan kita? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, jangan kepada yang lain-lain dah. Ya. Kalau kita berpijak, berpegang kepada selain dua tadi Al-Qur'an Al-Hadis, pasti kita akan apa? Celaka, Pak. Ya, karena Nabi sudah katakan taraktu fikum
amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, intamassaktum bihi lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini yang aku tinggalkan, kata Nabi, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, pegangan kita itu dua aja dulu. Mantepin keyakinan kita kepada dua pusaka yang Nabi bilang itu. Insyaallah kita bakal apa ya? Selamat dunia, dunia akhirat ya. Kul lahum in kanat lakumud darul akhirah wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah ayat yang ke-94 akan kita baca pada pertemuan dua minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.